Orang menyebut era sekarang zaman ini adalah era digital, zaman milenial. Revolusi teknologi komunikasi dan informasi sudah sedemikian rupa mengubah banyak hal termasuk konfigurasi kehidupan sosial politik masyarakat. Tapi meski kita sudah mengenal yang dinamakan demokrasi yang bernama Pilpres 2024 di Indonesia misalnya, tak beranjak jauh dari intrik dan konflik politik zaman raja-raja dulu kala. Tapi dari sana pula mestinya kita bisa belajar jika tidak ingin makin lucu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres dan beda capres, kalau beda pilihan jangan baper. Pada akhir tahun 2022 yang lalu, saya menonton postingan di YouTube mengenai siapa yang berhak atau siapa yang akhirnya akan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono XI. Persoalan ini menarik karena Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak memiliki anak lelaki. 5 anaknya semua perempuan. Dan Hamengkubuwono X tidak melakukan poligami. Bagaimana mungkin ada sultan perempuan atau yang konon disebut sultanah? Bagaimana dengan mitos bahwa raja-raja Mataram selalu mempunyai pasangan goibnya, gebetan goib yang bernama Kanjeng Ratu Kidul? Postingan di YouTube tersebut dengan jelas menyebut Sri Sultan Hamengkubuwono XI adalah Bandoro Raden Mas Kasworo atau yang kemudian disebut Gusti Bandoro Pangeran Haryo Hadi Suryo. Hal itu didasari paugeran atau undang-undang peraturan panutan yang konon dikeluarkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai pepunden atau punjering nagari Mataram. Tepatnya paugeran nomor 6B, sudah pernah membacanya atau bahkan melihat barangnya? Pertanyaan pertama, kenapa memakai paugeran Sultan Agung? Kenapa bukan paugeran dari Panembahan Senopati? Karena Panembahan Senopati sebagai punjer pertama tidak sempat membuatnya atau bagaimana? Tapi jika rujukan utama adalah Sultan Agung, apakah paugeran itu ditaati? Jika saja paugeran Sultan Agung ditaati anak turunnya, maka mungkin tidak akan pernah ada Kasunanan Surakarta, Kasultanan Ngayogyakarta, Kabupaten Puro Mangkunegaran, dan Kadipaten Puro Pakualaman. Yang ada adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai Sultan Agung yang pertama, kemudian ada Sultan Agung kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nyata dari sejak Sultan Agung mangkat, persoalan rebutan kekuasaan tak pernah memakai paugeran itu. Bahkan pengangkatan Raden Mas Jatmiko sebagai Sultan Agung itu pun mencerminkan ada persoalan-persoalan personal yang sangat kuat mempengaruhi pengangkatan raja sebagai pemimpin negara atau pemerintahan yang bersifat monarki. Beda dengan pemilihan presiden berdasar sistem dan mekanisme yang ditentukan secara demokrasi. Dalam sistem pemerintahan dan politik kekuasaan monarki, sabda raja adalah paugeran itu. Karena raja-raja Mataram selalu menabalkan gelarnya sebagai wakil Tuhan di dunia. Sultan Agung menjadi Sultan dari Kesultanan Mataram pada tahun 1613 Masehi, masa pemerintahannya berlangsung hingga tahun 1645, selama 32 tahun persis seperti kekuasaan Soeharto pada zaman Orde Baru di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan Agung waktu itu usianya baru 20 tahun, naik tahta menggantikan posisi Pangeran Martopuro. Pangeran Martopuro adalah saudara tiri dari istri kedua Prabu Anyokrowatin,
pangeran ini menjadi Sultan Mataram ketiga selama satu hari saja. Kenapa begitu? Pangeran Martapura yang tunagrahita itu dinobatkan sebagai raja hanya untuk memenuhi janji ayahnya, yakni Prabu Hanyokrawati kepada istrinya Ratu Tulungayu, ibu Pangeran Martapura. Meski cuma sehari, tetapi pengangkatan itu sah. Prabu Hanyokrawati mempunyai dua permaisuri yang disebut Ratu Kulon dan Ratu Wetan. Setelah sehari pengangkatan raja dari anak Ratu Wetan, yakni Pangeran Martapura, kemudian diangkatlah Raden Mas Jatmiko, putra permaisuri Ratu Kulon atau Diah Ayu Bonowati. Jika ditelusur Sultan Agung ini, pemegang tampuk Mataram yang keempat atau ketiga, itu satu perdebatan tersendiri. Baik, kita singkirkan dulu soal urutan itu. Dari Sultan Agung, kemudian tahta diteruskan oleh Prabu Amangkurat I. Kenapa bukan Sultan Agung II? Di situ masalahnya. Kita perlu cermat soal paugeran Sultan Agung itu. Dan itu termasuk bersambung biar nggak terus-terusan. Kecuali ada wifi gratisan.